sini pelawat Kedah dengan kelebihan 3-2. Zakwan Adha dibawa masuk menggantikan Kepas Sherman. Mencari gol pertama perlawanan. Ia tugas yang sudah pun dilengkapkan oleh Kepas Sherman. Zakwan masuk hujung separuh masa yang kedua. Pemain yang pernah beraksi bersama dengan Perak, Brandon Alves. Taklukan Alves memberikan sepakan penjuru untuk Perak. Sepakan penjuru yang ke-9. Kali ini dari Adib Azrikani yang terus konsisten dan tindakan yang dilakukannya. Seminit yang terakhir, tak ada tambahan masa. Zakwan cuba melepaskan diri dari Anthony Golek tapi tidak berjaya. Kedah merampas semula, menguasai bahagian tengah. David Rowley, bola yang dikeluarkan oleh Rafiuddin. Zala tidak akan tergesa-gesa untuk melakukan lontaran. Zakwan salahkan di situ, menjatuhkan Rafiuddin. Kedah menanti tiupan whistle yang terakhir dari Razlan Jofri Ali. 5 minit yang diberikan sudah pun berlalu. Razlan akan menjadi perhatian dan juga tumpuan. Mungkin ada ruang yang terakhir untuk Perak melakukan serangan. Satu hantaran jauh mencari Syarif Fikri. Gagal dari Syarif untuk mengawal. Azamuddin Akhil terus kepada Azri Ghani. Clearance dari Azri Ghani. Azlan sudah pun mula melihat jam di tangan. Masih lagi ada kesempatan untuk Perak melancarkan asakan yang terakhir. Batiban terus segera meletakkan bola dalam kawasan penalti lawan. Sepakan gol dari isyarat Razlan untuk Kedah semakin menghampiri buat mereka mencatatkan kemenangan yang ketujuh musim ini. Seterusnya menamatkan cabaran 2020 di tempat yang kedua. Sepakan gol dari Azri. Tiupan whistle dari Razlan Jofri Ali memastikan 3 mata penuh untuk Kedah bagi mereka muncul selaku naib juara Liga Super bagi musim 2020. Seterusnya menggenggam tiket ke Piala AFC untuk musim hadapan. Jadi keputusan mutamat di Stadium Perak, Perak 2, Kedah 3. Rangkuman penuh perlawanan di antara Perak berdepan Kedah, perlawanan terakhir Liga Super untuk musim 2020 di mana Kedah membuka tirai jaringan. Hasil sentuhan Kepas Sherman pada minit ke-28. Satu hantaran jauh dengan Sherman bijak untuk menyempurnakan peluang. Dan kemudiannya Fazrul Daniel menggandakan kelebihan buat pelawat dengan gol yang kedua pada minit ke-31. Dan tadi penghujung separuh masa yang pertama menyaksikan Perak kembali menyusun semula langkah mereka selepas ketinggalan dengan jaringan yang pertama. Mereka merapatkan jurang melalui Leandro Santos pada minit ke-41. Kemudiannya tabikan Leandro di penghujung separuh masa yang pertama menjadikan kedudukan terikat dua sama
Namun babak yang kedua, Kedah nyata lebih bijak, lebih garang untuk mereka mendapatkan jaringan tambahan. Percubaan kepada Sherman diselamatkan Hafizul, tetapi jaringan yang berjaya dilakukan oleh Renat Alves pada minit ke-63 memberikan 3 mata penuh untuk Kedah menjadikan keputusan penamat. Keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak 2, Kedah 3. Jadi kita akan menyaksikan keputusan di venue lain dengan Terengganu turut